Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman membakar semangat sekitar 3.000 kader dan simpatisan partainya di lapangan sepak bola Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu, 26 Agustus 2023. Habibur Rahman mengajak para simpatisan dan kader untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Bahkan, Habibur Rahman juga berseloroh kepada ibu-ibu yang hadir di acara itu agar memecat suaminya bila tak mendukung Prabowo. Habibur Rahman meminta semua kader dan simpatisan untuk meyakinkan semua pihak memenangkan Prabowo. Khususnya para simpatisan Prabowo yang masih berada di bangku kuliah dan SMA untuk mengajak kawan-kawannya mendukung Menteri Pertahanan itu. Terakhir, Habibur Rahman juga meminta agar WhatsApp digunakan untuk mengajak para keluarga mendukung Prabowo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!